Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara menghilangkan atau cara mengatasi iklan pada HP Realme, bisa dilihat ini iklannya tampil terus. Cara menghilangkan iklan pada HP Realme C21Y atau Infinix, Xiaomi, Oppo, sama saja teman-teman ya tutorialnya. Kalian bisa lihat di video ini, simak terus, jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, ini adalah Realme C21 atau RMX3263 ya teman-teman ya. Oke, simak terus, jangan skip biar tidak gagal paham ya. Oke, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-temannya dengan channel kita Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, sebelumnya saya ucapkan selamat hari Minggu ya, selamat berlibur karena ini adalah minggu terakhir ya, karena bentar lagi kita akan melakukan ya atau melaksanakan ya, kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang suci bagi umat Islam ya teman-teman ya. Oke, jadi di hari Kamis besok kita sudah mulai puasa ya teman-teman ya. Semoga saja puasa di tahun ini kita bisa full ya, mentok ya, kayak tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya, amin. Oke, semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan ya, rezeki yang berlimpah ya, dimudahkan segala urusannya agar kita semakin khusyuk di tahun ini untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa di tahun 2023 ini teman-teman ya, 1444 Hijriah ya, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ya tutorial bagaimana cara menghilangkan ya, cara mengatasi iklan pada HP Android ya. Metode ini bisa kita gunakan untuk di HP apa saja teman-teman ya, mau di HP Oppo, Infinix, yang sering tuh Infinix ya teman-teman ya, keluar iklan seperti ini Oppo, Infinix ya, Xiaomi, ini Realme ya teman-teman ya. Bisa dilihat setiap kita mau buka atau mau menggunakan itu selalu tampil iklan, tentunya sangat menjengkelkan ya teman-teman ya. Setiap kita mau buka-buka aplikasi itu tetap selalu tampil iklan ya. Oke, bagaimana caranya? Seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, Seni dan Teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Oke, saya harap jangan di skip ya teman-teman ya, biar tidak gagal paham. Oke, sekarang kita ngopi dulu sebelum lanjut ya, biar kita makin smooth ya dalam mengerjakan tugas. Mantap. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi dalam mengatasi iklan atau cara menghilangkan iklan pada HP Android itu ada dua metode ya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus, jangan di skip ya, biar tidak gagal paham. Oke, ini kita pilih silang dulu. Ini kita, nah ini nggak bisa digeser, kita harus pencet silang dulu pada tengahnya nih ya. Nah ini, oke. Jadi ada dua cara, kita bisa buka langsung aplikasinya atau kita buka pengaturan ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya, ini tipenya adalah Realme C21Y ya teman-teman ya, untuk di HP ini. Namun untuk HP lainnya itu metodenya atau caranya itu sama saja. Kalian bisa langsung hapus pada aplikasi di posisi menu ya, atau kalian bisa buka pengaturan ya. Oke, ini kita buka dulu backcovernya. Ini adalah Realme C21Y ya. Nah ini masih tampil terus iklannya ya, dan tentunya ini sangat mengganggu sekali ya teman-teman ya, sangat menjengkelkan. Oke, ini adalah Realme C21Y atau RMX3263 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bisa kita taruh dulu HP-nya biar lebih fokus ya teman-teman ya. Jadi untuk menggerakkan atau cara meng-skip ya iklannya seperti ini kan kadang-kadang susah ya, kita scroll ke atas pada tampilannya ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat kita scroll ke atas ya pada apa ya, tombol kembali ya, tombol kembali atau tombol menunya di bagian bawah ya. Bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman ya, dari tadi iklannya nggak berhenti-berhenti ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat itu ada tanda suruh scroll ke atas ya pada layarnya. Oke, kita ikuti saja teman-teman ya. Oke, ini kita pilih silangnya. Nah ini sekarang bisa kita scroll ke atas seperti ini ya, bisa dilihat. Selanjutnya di sini ada dua cara ya, seperti kata saya tadi di depan ya, kita bisa buka dulu layarnya biar tampil semua ya aplikasi-aplikasi yang kita hapus, karena di sini nanti kita akan menghapus aplikasi-aplikasi yang menyebabkan atau menyebabkan tampilnya iklan ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, di sini kita bukanya ya, bisa dilihat ini beberapa aplikasi teratas ini, yang di atas ini ya
antivirus-antivirus ini, gambar pesawat ini ya, gambar jet atau gambar sapu, itu adalah penyebab-penyebab tampilnya iklan ya teman-temannya. Nanti bisa kita hapus semua ini ya, aplikasi-aplikasi penyebab tampilnya iklan atau antivirus itu ya, gambar sapu, gambar jet itu ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya pada tampilan di atas itu, kita cari di sini namanya ya. Nah ini aplikasi penyebab antivirus semua ya, atau iklan ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah ini contoh salah satunya ya, ini penyebab tampilnya iklan ya. Oke, kita bisa hapus semuanya teman-teman ya. Caranya ada dua, kita bisa tekan lama ya pada nama aplikasinya, atau untuk mengetahui kita bisa scroll dari atas ke bawah seperti ini. Aplikasi-aplikasi yang tampil di atas ini adalah yang menyebabkan tampilnya iklan ya, aplikasi-aplikasi pembersih ya teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat phone booster ya teman-teman ya, salah satunya. Oke, bisa dilihat. Nah ini ada lagi di bagian bawah phone cleaner, kita bisa cari nanti ya di aplikasinya. Oke, kita lari ke menu sekarang. Nah ini kita cari phone cleaner. Nah ini contohnya teman-teman ya, phone cleaner. Caranya kalau dari luar seperti ini, kita tekan ya aplikasinya. Oke, kita fokuskan dulu, kita tekan aplikasinya seperti ini. Selanjutnya kita pilih info aplikasi, tampil notif seperti ini, kita skip saja. Selanjutnya di sini kita pilih uninstall ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat kita uninstall semua aplikasi-aplikasi yang bergambar sapu ya, atau jet nanti ya, pokoknya itulah ya, itu yang menyebabkan HP ada iklannya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini sudah teruninstall. Selanjutnya cara kedua, kita bisa buka pengaturan ya, selanjutnya pilih aplikasi atau notifikasi. Oke, kita cari pengaturan. Nah ini oke, selanjutnya kita cari aplikasi dan notifikasi. Nah ini bisa dilihat, kita buka. Oke, kita paskan dulu. Nah ini ya, aplikasi dan notifikasi ini kita buka. Selanjutnya di sini tampilannya seperti ini, bisa dilihat ini aplikasi yang tadi kita buka ya. Ini selanjutnya kita pilih lihat aplikasi, lihat seluruh aplikasi ini ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini biar tampil semua aplikasinya. Oke, bisa dilihat. Nah ini yang teratas ini antivirus semua ya teman-teman ya, ini yang menyebabkan iklan pada HP Android ya teman-teman ya. Kita hapus semua, bisa dilihat contohnya yang paling atas ini cleaner insta, ke booster, keep booster ya, keep cleaner, Nova cleaner, pokoknya yang pembersih-pembersih itu ya teman-teman ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang menyebabkan iklan ya teman-teman ya. Oke, metode ini bisa kita gunakan untuk di HP apa saja ya teman-teman ya, Android ya, Infinix, Xiaomi, Oppo, Vivo ya, Realme ya. Oke, bisa dilihat ini antivirus, auto booster, Avast Mobile Security, AVG antivirus, pokoknya banyak bener ini ya teman-teman ya. Jadi ini nanti kita hapus semua ya teman-teman ya. Oke, sekarang jika sudah tahu nama-nama aplikasi penyebab iklan, sekarang kita hapus ya teman-teman. Oke, contohnya satu ini. Oke, kita taruh dulu ya teman-teman ya. Nah ini kita taruh dulu biar fokus. Selanjutnya bisa kita hapus aplikasi yang paling atas ini ya. Pertamanya kita hapus cleaner insta ini ya teman-teman ya, kita pilih lalu kita uninstall seperti ini, bisa dilihat. Selanjutnya kita pilih oke, maka dia sudah terhapus ya teman-teman ya, atau teruninstall, bisa dilihat ada notifikasinya. Selanjutnya begitu semua ya teman-teman ya, kita buka lalu kita uninstall semua aplikasi-aplikasi yang bergambar sapu ataupun jet ya teman-teman ya. Oke, jadi jika sudah tahu, kita percepat saja teman-teman ya, biar tidak kelamaan. Oke, bisa dilihat ini kita contohkan lagi Keepbuster, setelah kita buka selanjutnya kita pilih uninstall ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat. Oke, kita percepat saja biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, oke, bisa dilihat ya teman-teman ya, setelah kita percepat dan kita uninstall semua aplikasi-aplikasi penyebab iklan, sudah tidak tampil lagi ya teman-teman ya iklannya. Jadi seperti inilah ya teman-teman ya, cara mengatasi atau cara menghapus iklan pada HP Android ya teman-teman ya. Metode ini bisa kita gunakan di HP apa saja teman-teman ya, Vivo, Xiaomi, Oppo, Realme ya, Infinix ya, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini adalah tipe
C21Y ya, Realme C21Y atau RMX3263 teman-teman ya. Oke, yang penting intinya kita hapus aplikasi-aplikasi antivirus ya, atau pembersih ya, booster segala macam yang cleaner-cleaner itu ya, pokoknya itu penyebab HP Android tampil iklan ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen, nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya, Seni dan Teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.